أكبر نبات ميانيا الله أكبر الله أكبر نبات ميانيا lagi dengan channel saya, dengan channel Ranita. Nah, malam Jumat ini saya akan membahas tentang hal misteri ini. Kalau minggu lalu kita membahas tentang Menara Saida, nah minggu ini saya akan membahas tentang kuyang gitu loh. Karena ada video yang viral tentang penangkapan kuyang di daerah Kalimantan. Benarkah video itu dan asal mula kuyang seperti apa? Yuk kita tonton videonya ya. Oh ya, sebelum lanjut nonton mohon di klik dulu subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Saya mau bikin tentang bahasan tentang misteri. Nah, kemarin kan saya sudah bahas tentang Menara Saida ya, suatu tempat angker yang berada di Jakarta. Nah, malam ini, malam Jumat ini, saya akan berbicara tentang kuyang, hantu kuyang yang lagi viral katanya ditangkap di daerah Kalimantan, gitu, tepatnya di daerah Samarinda ya, kalau nggak salah lihat beritanya di viral itu ya. Dari mana sih gitu loh. Menurut berbagai sumber yang telah saya baca, saya tanya orang tua saya dan juga saya cari di internet, ternyata kuyang itu adalah seorang wanita gitu, seorang wanita. Gitu, seorang wanita yang menginginkan kehidupan abadi. Dia mungkin mau kelihatan awet muda, kayak pernah ada film Susana juga ya tentang film kuyang itu. Jadi dia pengen awet muda, pengen apa namanya hidupnya abadi. Itu dia menjalankan ilmu hitam, dan dari dia menjadi kuyang dia harus mencari wanita hamil untuk menghisap bayinya. Aduh, serem banget kan. Bayi yang baru lahir itu harus dihisap sama dia gitu loh. Kuyang ini ceritanya benar atau enggak, asal mulanya atau enggak, tapi memang sudah turun temurun diceritakan di negara kita, di Indonesia gitu, terutama di daerah yang terdapat kuyang yaitu Kalimantan dan juga dekat Bali. Kalau Bali itu disebutnya leak karena mirip, karena leak dan kuyang itu bentuknya wanita dengan paruh dan jantung serta hatinya itu yang terlihat. Nah, leak juga sama. Lihat juga mukanya wanita, semua darah, jantung, hati ada kelihatan gitu. Jadi organ dalamnya itu kelihatan hantunya gitu. Kuyang itu katanya kalau sehari-hari dia tetap seperti manusia, dia bekerja, dia melakukan sesuatu hal seperti manusia kebanyakan, dia bekerja, ya mungkin kalau dia kuyangnya itu petani, dia ke sawah, kuyangnya orang perkantoran di ke kantor. Nah, malam hari dia berubah menjadi kuyang. Itu ya, itu gunanya untuk mencari tumbal dari wanita hamil gitu loh. Dan untuk menangani kuyang ini kalau menurut berbagai sumber memakai sapu ijuk. Sapu ijuk mungkin yang dari aren ya, yang dari kayu aren itu memang berguna untuk menangkal semua hantu sih, bukan kuyang aja gitu, yang dari aren, dari lidi aren itu. Terus menabuh wajan, alat-alat rumah tangga gitu ditabuh, perang-perempong mungkin kayak genderuwo juga sama sih. Ya setahu saya dulu tetangga saya itu ada yang diculik genderuwo, jadi dia maghrib-maghrib keluar bermain petak umpet dan tiba-tiba dia menghilang. Terus tetangga bilang itu kena genderuwo. Itu beneran kisah nyata tetangga saya itu, namanya Holis. Itu ada kejadian ini di daerah Jakarta Pusat zaman dulu banget. Itu temannya abang saya. Saya diceritain abang saya dan ibu saya. Itu memang ketemunya itu dari nyari pakai genderang perabot, kayak wajan, panci, tang tang. Dan akhirnya dia memang ditemukan gitu loh. Nah, kalau untuk kuyang sendiri itu seperti itu. Mungkin ya caranya mungkin dia sama, mungkin ditebu genderang itu dan mungkin kelihatan gitu loh kuyangnya. Nah, kalau dalam agama saya seorang muslim ya mungkin ya baca ayat kursi gitu loh, sama seperti yang diajarkan oleh ustadz yang saya ngaji gitu kan. Jadi menurut kalian kuyang itu benar atau enggak sih yang ketangkap di ditangkap di video Samarinda itu?
Nah, ini dia, kita lihat videonya ya. Dapat! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar, dapat kuyangnya! Allahu Akbar! Allahu Akbar, dapat kuyangnya! Allahu Akbar, dapat kuyangnya! Allahu Akbar! Dapat kuyangnya, Allahu Akbar! Allahu Akbar, dapat kuyangnya, kuyangnya dapat! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar, kuyangnya dapat! Keluarkan bangsat! Hei, keluar bangsat! Dapat kuyangnya, dapat! Mana? Oi, keluar bangsat! Allahu Akbar! Awas, hancur. Oi! Tanaman orang hancurin namanya. Hati-hati. Ayah kalau hancur terus. Tanaman orang hancur. Mananya? Tembok cek. Yang ini. Ada kah? Tanaman orang. Hah? Ada kah? Lihat dari hilangnya. Lihatnya memang selalu. Di sini masih. Kepung di sana. Ini ke atas kok. Ke atas rumah ini kok. Rumahnya kosong. Ya. Rumahnya kosong. Kosong ini? Kosong. Gepengin enggak ada. Terbang lagi sebelah sebagian dibagi dibagi nah, badannya di mana? Badannya di atas masih, badannya di atas. Badannya di atas masih. Ini kali sini mana? Mas. Yang kayu putih sebelah kanan mana? Tadinya ada panjat ya. Iya, teriak tadi tadinya ada suaranya. Sakit kan enggak kelihatan. Tolong. Ngerom bunyinya tadi. Tadi dengar om. Aku tadi kan sini. Ini ada suaranya tadi. Teriak kering dong. Sebelahnya. Hah? Pindah ke belakangnya. Kayaknya enggak bisa posisinya. Belakang. Oh ini kosong ke rumah ini? Kosong gitu orangnya. Oh. Wah, seru kita ngontrol di atas ini. Iya di atas sana. Enggak kan? Kita sembunyi di dalam sini ya. Di sana tadi. Senter di atas. Senter yang lajang. Mana tuh? Senter. Tolong. Tadi di sini. Di sini. Naik ke atas lagi dia. Rumah
Gepeng udah ada di rumah. Gepeng udah ada di rumah. Udah ada gepeng di rumah. Ngeliat buah di situ. Bukan ngomong naik atas lagi ya. Naik atas. Ada naik atas lagi. Rumah gepeng udah orangnya kosong soalnya. Di pohon pisang itu kayaknya. Iya naik atas langsung. Ini jam-jamnya sudah keluar jar. Videonya itu kelihatan banget hanya kepala-kepala manusia ya, kepala orang-orang warga yang lagi mencari, ada teriaknya kuyang, itu kuyang, kuyang ketangkep, tapi nggak pernah kelihatan wujudnya gitu loh. Walaupun memang di akhir video itu ada kelihatan kuyang mukanya gitu loh, seperti patung kayak gitu, manekin, tapi itu bener atau enggak saya kurang tahu. Cuman yang jelas banyak komentar-komentar nyinyir sih dari netizen. Ada yang merasa kecewa kuyangnya gak kelihatan, dan ada yang bilang ini adalah 3 video menjadi 1. Ada juga yang bilang ini adalah video yang terakhir yang ada kuyang diwawancarainya, itu adalah video orang gila, wanita gila yang diwawancarain, nah itu dijadiin gabungin jadi 1 gitu loh. Kalau hal gaib itu saya percaya ada gitu, karena memang dalam Islam juga memang harus percaya hal-hal gaib itu. Tapi kita jangan sampai dengan hal-hal gaib itu kita menjadi melupakan semua hal yang kita ketahui gitu loh. Yang kita ketahui ya apa? Ya tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu loh. Karena pada dasarnya kita manusia memang hidup berdampingan dengan jin. Nah, jin sendiri yang ada mendampingi manusia itu sebutnya jin korin gitu loh. Jin korin seperti apa sih? Ya itu dia tahu kepribadian kita, tahu gerak-gerik kita, karena dia selalu mendampingi kita. Jadi jangan heran jika tetangga kita meninggal, tiba-tiba dia ada depan rumahnya sedang nyapu gitu. Karena jin korin tahu gitu loh, kesehariannya tetangga kita itu memang suka nyapu gitu loh, atau dia suka menyisir rambutnya gitu. Nah, bagaimana menurut kalian tentang pandangan kalian tentang gaib, khususnya kuyang ini? Ceritakan semua kalau memang ada pengalaman hal gaib di daerah kalian. Nanti akan saya balas komentarnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya, jika memang channel tentang misteri ini bermanfaat. Terima kasih, dah.